Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di video kali ini saya akan mengunboxing satu buah jam tangan lagi. Dan jam tangan apakah itu? Tentu saja kalian sudah pada tahu dari judul video ini. Jadi langsung saja kita bongkar. Ini dia SKM 9126. Packagingnya hanya dibungkus dengan kardus yang dibuat oleh tokonya sendiri, tidak menggunakan box bawaan jam karena memang dijual terpisah, dan di dalamnya jam dibalut dengan bubble wrap agar aman. Jam ini saya beli di Shopee dengan harga sekitar Rp170.000. Jam ini juga berdiameter lumayan, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil, hanya berukuran 4,2 cm. Materialnya terbuat dari zinc alloy, strapnya terbuat dari stainless steel. Jam ini juga memiliki fitur water resistant sampai dengan 30 meter kedalaman air. Kronografnya aktif. Untuk mengubah tanggal, tarik crown. Oke, tarik crown sedikit saja. Lalu putar crown ke atas untuk mengatur tanggal. Sangat cocok sekali buat teman-teman yang memiliki lengan yang kecil seperti saya, karena berdiameter sedang ya, jadi cocok untuk tangan-tangan yang kecil. Memotong strap sangat mudah caranya, cukup membutuhkan obeng saja atau sejenisnya. Lalu kita colok tuas ini yang bertanda panah, kita dorong, maka tuas akan keluar. Lalu kita tarik dengan menggunakan tang.
Oke, silakan kalian potong strapnya sesuai dengan ukuran lengan kalian semua. Hati-hati jangan sampai jamnya tergores, apalagi bagian kacanya ya. Dan jam ini menggunakan kode baterai SR920SW yang rata-rata bisa bertahan sampai 3 tahunan. Oke, kronograf sebagai stopwatch, fungsinya tekan tombol atas untuk memulai stopwatch. Oke, dan ini dia jam tangannya, sudah saya potong, sudah saya sesuaikan strapnya, cukup pas di lengan saya yang kecil, tidak kebesaran. Jadi jam ini cocok untuk teman-teman yang mempunyai lengan yang kecil seperti saya. Jadi itu dia unboxing hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.